Bila dapat, tiba-tiba datanglah penasihat kewangan tak bertauliah. Kalau aku jadi engkau, kalau aku jadi engkau lah kan, aku laburkan macam ni, weh, weh, kau rugi engkau. Engkau ni lah masa, jangan. Oh ni semua nak berjanam dengan kita. Sebab apa? Dia tak tahu. Itu sebab kita kaji sendiri. Jangan tergesa-gesa. Duit ada, jangan tergesa-gesa. Masalah macam dah tak ada hari lain lah. Sabar, tenang. Tengok satu-satu. Kalau boleh, kalau boleh pecah-pecahkan duit tu. Ini untuk simpanan. Simpan dulu. Yang ni untuk apa? Untuk percutian. Mungkin ada sikit. Mungkin yang ni untuk apa? Untuk anak-anak. Dah siap dah. Basic dia berapa? Kemudian modal untuk kerja. Mungkin nak cari kerja lain lagi. Mungkin contoh. So kita kena strategikan. Jangan dengar cakap-cakap orang. Nampak muka Samsudebat? Atas kepala dia, pelaburan patuh syariah. Banyak 300, dapat belah-belah ribu. Memang betul, ramai yang dapat untuk first round. Dia pun masuk, betul lah dapat 8,000 weh. Kali kedua tu ada juga yang kali kedua pun dapat. Oh dapat 16,000, dah segala-gala. Dia kata untuk next ni memang grand. Sebab akan dapat 100,000 paling kurang. Ramailah yang masuk. Masa tu lah ramai tertipu. Masa tu baru tanya, ustaz macam mana duit saya ustaz? Oh waktu kau masuk kau tak tanya aku. Waktu dah habis duit baru kau tanya. Hati-hati. Semua muka penceramah pernah digunakan. Wakil pihak pengurusan PKM yang berusaha Encik Syukri, Encik Muhammad Syukri bin Hashim, Assistant Director PKM, yang berusaha Tuan Haji Tukiman bin Salim, Penaung Surau Komiti PKM, yang berusaha. Soalan yang tak sepatutnya ditanya kepada Samsudebat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragam Islam. Selamat datang diucapkan. Syukur sangat-sangat pada hari ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Saya rasa macam tak cukup ni. Kita letak sini kot. Tak pasang. Ah. Ah, okey. Alright. Okey. Alhamdulillah. Saya tak tahu kenapa. Tu saya cerita tadi, ada sekali saya pernah diminta berceramah di Johor juga. Di Johor Land. Saya ingat hari ni lebih baik sebab hari tu pernah saya diminta berceramah untuk satu grup pekerja dalam 500 orang, yang mana sebahagian daripada 500 tu akan diberhentikan. Esok akan dapat tahu keputusan. Hari ni saya kena bagi ceramah untuk semua bersedia. Macam hari ni tak apa, sebab macam happy je nak kena berhenti. Macam tak apa kan. Yalah, apapun terima kasih banyak atas kesudahan mengundang saya. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak dirondungkan. Dan bila orang dah bagi pantun, takkan kita tak jawab kan? Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Jadi apapun hari ni, yalah, dalam ini satu usaha yang baik. Sebab kita tengok, saya nampak kebanyakannya boleh menerima lah perkara yang akan berlaku dan bakal berlaku. Dia bukan isu pampasan. Pampasan ni sebanyak mana pun dia tidak pernah mencukupi. Sebab Prophet Muhammad beritahu kepada yang bukan Islam, jangan risau, ceramah saya international. Yang China, yang India pun boleh terima ceramah saya. Kan, malahan ramai dah sahabat-sahabat yang berbangsa India. Hey, I know you. Dia tadi pagi tadi saya minum di ada satu restoran lah dekat sini.
Ramai jugalah yang kenal saya, yang bukan Islam pun, kan Melayu pun kenal saya. Terima kasih banyak. Tapi yalah, saya tak tahu, bercampur bau juga perasaan saya. Tapi saya kata macam manalah perasaan orang ni. Tapi bila tengok happy macam tak ada apa-apa je saya. Sebenarnya betul. Dia sebenarnya tu orang cakap berdamai dengan takdir, kan? Berdamai dengan takdir, kan? Sebab saya sendiri, saya sama senasib. Saya dah awal lagi dah tak ada kerja. Saya awal lagi tak ada kerja. Saya asalnya dulu legal advisor, pengarah undang-undang, pengarah undang-undang dan penguatkuasaan, merangkap penasihat undang-undang. Saya bekerja selama 12 tahun. Dan akhirnya bila saya dah mula berceramah, saya dah tak tahu mana satu part time. Jadi saya kena buat decision. Dan bapak saudara saya, Pak Ngah, saya tanya, kaki kat sebelah dah ada kat luar ke belum? Jadi saya ambil cuti tanpa gaji setahun. Tak sempat satu tahun, bos panggil kerja balik semula. So bila saya kerja dah macam orang gila, pagi kerja malam ceramah, pagi kerja malam ceramah, Sabtu Ahad langsung tak duduk rumah. Dan kemudian bila saya balik bekerja dah lain macam, sebab kena pula ceramah jauh-jauh macam Johor, Terengganu, Perak, saya kena ambil cuti. Itu yang saya kata, sampai satu tahap dah tak tahu mana satu part time. Akhirnya saya pun ambil keputusan bersara. Saya dah ada kad pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel tau. Oyo dapatlah. Kalau hotel biasa tu, ada hotel biasa, saya pergi kat Shah Alam, hotel yang standard lah. Saya tak payah sebut aja nama hotel tu, kan. Saya kata, ni saya dekat pesara. Nyabak kelakar boleh tak, ustaz? Dia kata, bukan semua tempat. Hakikatnya ada beza waktu kita bekerja dengan kita bersara, kan? Macam saya dulu bersara pilihan, saya pilih bersara. Macam yang depan kita ni, dipaksa pilih bersara, kan? Saya, dia kebetulan di kedai makan tadi ada seorang bekas pekerja di sini. Dia bagi tahu saya tak nak sebut nama dia. Dia minta nama dia dirahsiakan. Dia kata, bu, yang seorang, bukan dah tutup ke tempat tu? Dia kata, wah, aku ni camah tu, siapa ni? Kata kan? Dia kata, rupanya di bahagian tertentu dah tutup. Lepas tu, katanya production tutup, tahun depan R&D pula, kata macam tu lah. Saya dengar macam tu, dia kata, kesian lah. Dia kata, ada orang tu dah kerja sampai berapa puluh tahun dah kat sana. Ya ke? Oh, jadi cabaran tu biasa. Tu sebabnya bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari ujian dan dugaan. Untuk makluman semua, setakat ni pantun saya tak pakai teks. Jadi apa pun. Apa? Jadi kalau nak balas, hafal pada sekarang. Tak adalah. Tapi sebenarnya memang macam tu. Sebab memang ada, bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Dia dalam bahasa Jawa tersebut, fear of the unknown. Lain macam Jawa tu kan. Takut kepada perkara yang kita tak pernah tahu, kita tak pernah alami lagi. Itu je sebenarnya. Dia bukan apa. Macam saya dulu bila ambil keputusan bersara, hari ni dapat surat bersara tu, besok tu bangang terus. Bangang macam mana tau? Sebab tak tahu nak buat apa. Kita dah biasa pagi-pagi kerja punch card. Kita dah biasa kan, lepas tu kita bekerja, jumpakan kawan yang macam ni. Dah tahu dah pot mana nak lepak, meja minum kita pun yang mana. Kan? Weh, itu tempat je, jangan duduk situ, tu tempat je. Jangan, dah tahu dah tempat minum je. Kan? Dah ada orang lah. Oh, dah ada dah? Bagus. Tak. Saya bila saya cakap tu kan, saya kata dia tunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dia rentang, kan memang takkan faham kalau tak direndungkan. Maknanya kena faham-faham sendiri. Bila saya cakap kena ke orang tu, jangan kau tunjuk orang tu siapa. Orang tahu dah dia siapa. Kan? Nah, jadi saya masa tu nak ajak kawan-kawan yang biasa lepak-lepak dengan saya minum tu, pengarah tu, dia orang kerja. Nak ajak isteri kerja. Nak ajak anak, saya dah kahwin. Kena beritahu. Nampak macam sengit kepala macam berharap tadi, saya kena beritahu lah. Kemudian anak-anak sekolah kan. Anak-anak sekolah macam mana. Jadi makna kata satu perkara yang baru. Tapi rupa-rupanya bila dah kita melalui beberapa ketika, benda tu dah jadi sebati, dah okey. Dan kemudian saya dilanda kesibukan yang melampau. Jadi sebab kenapa saya ceramah ini, sebab dah tak ada kerja. Itu sebab saya ceramah. Dah tak ada kerja, saya ceramah lah, nak buat apa lagi,
Kan? Ha, lepas tu tak ada kan? No. Satu perkara yang lain tau sebenarnya. Kita rasa pancikat tu, rindu pancikat. Saya, dulu masa saya bekerja, saya ada 80 orang pegawai penguasa bawah saya. 80 orang. Saya ada 10 pembantu tadbir, kerani. Saya ada 10 bailiff, notice server. Saya ada 2 PA, Yogesh, Shima. Yogesh dia jaga mesyuarat, Shima dia jaga jadual saya. So saya call Shima, dah berapa tahun saya dah tak kerja. Baru-baru ni saya call Shima. Hello Shima. Ya tuan. Tolong cek tengok besok ada meeting apa-apa tak? Janganlah tuan, dah lama tuan tak tanya saya soalan tu. Dia pun rindu soalan tu. Sebab dia pernah bekerja dengan kita. Dan semua percaya cakap saya. Dulu waktu kita kerja, dia waktu kita kerja, ramai orang tak suka kita, percayalah. Yang suka tak usah cerita lah, berapa orang yang suka. Yang tak suka tu ramai, ada je tak suka kita. Tapi bila kita dah tak ada, bawa orang tahu nilai orang yang dah tak ada. Saya dulu masa bekerja, mana orang suka bos kot. Mana orang suka bos? Gila pun suka bos. Macam mana orang boleh suka dia? Kursi dia pun lain daripada orang. Baju dia pun lain daripada orang. Kenapa tu? Sebab tak adalah. Maksud saya, tapi bila bos dah tak ada, baru tahu. Dulu bos ni okey. Berikan. Dulu masa bos ni kerja ni okey. Susah lah, tak ada. Tak ada macam nak cari dah bos macam dia. Sebenarnya bila kita dah tak ada, itulah yang berlaku pada saya. Kawan-kawan semua cakap, mengadu, bos datanglah kerja balik. Tak ada. Kan kalau aku kerja balik, kau mula tak suka kat aku balik. So dalam hidup kita ni, sebenarnya kita kena faham, ada 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama, prosesnya panjang dalam bekerja. Bukan tiba-tiba je kita bekerja tu. Yang kedua, kena ada komitmen. Yang ketiga, kena fokus. Yang keempat, kena patuh peraturan dan undang-undang. Dan yang kelimanya, konsisten. Kena rajin, tak boleh hari ni malas, besok rajin. 5-5 ni lah membentuk siapa kita sehingga kita berada dekat syarikat. Kita berada jadi sebahagian daripada keluarga syarikat. Kalau cerita pasal duit, sampai bila-bila pun tak cukup. Kalau kita dengarkan pengumuman pada Muhammad Perdana Menteri, bagi menghargai jasa penjawat awam, mana kata kan? Diumumkan insentif kewangan sebanyak, memang tak cukup. Sebut apa-apa banyak pun. Hari ni kalau kata insentif, kata kan, sebabkan pemberhentian ni, kita bagi satu insentif pampasan sebanyak, contoh, RM500,000. Dan cakap, wuih, banyak tu. Dalam hati dia sebut banyak, tapi pada orang yang dah dapat duit tu, percaya cakap saya, tak banyak. 1 juta, tak banyak. Saya jumpa orang kaya kot kat luar sana. Huh, gaul kepala. Tak besar, dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh orang ni ke? Dia kata dalam bank tu tengah 10 juta, dia rasa tengah pening kepala. Sebab apa? Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Ada orang macam tu. Ada orang dia dah terbiasa duduk kat rumah banglo, bil elektrik dia dah biasa dah. Sebulan 5-600 tu biasa, contohnya. 5-600 bulan bil. Saya nak tanya, puan, bil elektrik kat rumah berapa sekarang? 120. Bayangkan kalau 500. Ni apa satu rot sangat tinggi ni? Dia dah marah dah, bising. Pakai apa? Kan? Apa ni? Apa punca ni? Mengamuk kat TMB. Tapi macam tu kadang ada orang 500 tu biasa. Rumah aircon 24 jam. Tolong onkan aircon daripada pagi, on aircon supaya dia balik terus sejuk. Ada orang siap main ski kat dalam tu. Memang betul, ada yang macam tu. Pada dia yang itu, tak dengar. Mana kena ulang balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, macam itulah keadaan dia orang ni. Saya pergi rumah satu Datuk Seri. Datuk Seri ni handsome, muda-muda lagi lah, baru je kahwin. Bila saya jumpa Datuk Seri ni, rumah dia lawa betul. Saya kata cantik betul rumah Datuk Seri ni. Mesti mahal tu. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke salah jawab ke? Sebab pada setiap orang berbeza-beza. Itu sebab dalam dewan hari ni, dalam yang ceramah hari ni, sama ada yang di sini ataupun di dewan sebelah. Sebenarnya kesusahan tu lain takrifannya setiap orang. Setiap orang berbeza-beza. Nak-nak pula budaya lain, kebiasaannya lain. Ada orang ni anaknya 3 orang, kesusahannya lain. Ada orang ni anaknya 10 orang, kesusahannya lain. 10 anak dia, rajin betul.
Rajin beranak. Rezeki. Ada orang yang kesusahannya tanggungannya. Kadang anak mungkin dua orang je, tetapi kesusahan menanggung adik-beradik dia yang susah kat rumah. Kadang dia anak sulung, maknya dia jaga. Kemudian ada beberapa adik-beradik ni, dia juga yang tanggung. Ada kakak dia, kakak ipar dia, ibu tunggal mungkin, dia juga yang bela, dia yang tanggung anak-anak dia. Sebenarnya setiap orang ada kesusahan berbeza. Itu sebabnya kalau kita nak cakap, alah engkau senang. Tak, jangan cakap dulu. Macam orang lelaki lah dia cakap, jadi orang perempuan senang. Dia kata, orang lelaki susah, tanggungjawab besar. Dia kata macam tu. Jadi sebenarnya kita tak duduk kat tempat dia, kita tak tahu. Macam tu juga lah orang perempuan selalu cakap kan, orang lelaki tak susah macam kita. Orang lelaki tahu senang je. Lepas tu tak boleh senang sikit. 2-3 hari ni orang lelaki teruk betul kena. Sedangkan orang lain yang buat hal, bukan kita. Tega sungguh kamu menyalahkan kami. Dia bagi hint, bagi hint. Dan itu sebab saya kata tadi, saya kata ujian berbeza-beza. Tetapi kita kena percaya satu perkara, pada non-muslim pun boleh ambil. Tuhan beritahu apa? Tuhan takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan dah sukat habis. Macam tanyalah orang-orang lama yang bekerja dekat sini, dulu rasa macam mana lah nak bela anak-anak ni. Dulu gaji yang hari ni, kalau dulu baru rasa mewah. Tapi dulu kemewahan dia lain, maksud dia. Anak yang ramai dengan keadaan yang teruk. Masa kita kecil-kecil dulu lah, kalau kita ingat balik lah zaman mak ayah kita susah dulu macam mana. Tapi mak ayah kita boleh survive. Sebab mak ayah kita tak ajar kita tentang senang. Dia ajar kita tentang cukup. Dia tak ajar tentang senang, dia ajar kita tentang cukup. So kekuatan kena ada dalam diri kita dalam menghadapi hujan dalam hidup ni. Berapa ramai yang dulu masa memula kahwin, duit nak beli gas pun tak ada. Masa memula kahwin, apa benda pun tak ada. Bang, abang ada duit berapa? Saya ada duit banyak ni. Dulu boleh share. Sampai satu tahap, bila dah berjaya, dah senang sikit, kadang-kadang orang lelaki lupakan pada isteri dia. Sabar. Empat korang belum sampai lagi. Kan? Jadi betul, ada keadaan yang macam tu. Ada orang boleh diuji dengan susah, tapi dia kalah dengan ujian senang. Bila susah dia boleh sama-sama, bila susah dia boleh susah-susah sama-sama, tak apa. Tapi bila senang, kadang-kadang dia senang sendiri-sendiri. Ada berlaku. Susah sama-sama, tiba-tiba suami dilanda sakit. Suami landa sakit, terlantar. Berapa ramai isteri yang tuntut fasakh sebab dia tak boleh nak jaga suami dia. Tinggalkan suami tu konteng-konteng. Akhirnya hantar balik kampung, mak dia yang jaga dia. Jangan ingat semua wanita hatinya mulia. Dah. Maknanya semuanya bergantung kepada individu. Ha, tidak semestinya perempuan jahat, tak semestinya lelaki tu tak baik, tak. Tapi saya selalu sebut, sebaik-baik manusia ada kelemahan dia. Yang seburuk-buruk manusia tentu ada kebaikan dia. Sebab jangan cari salah, memang akan jumpa. Tetapi satu perangai yang tak boleh hilang daripada orang perempuan. Perempuan lagi ni. Tak apalah, nantilah cerita, tak apa. Awal sangat nak balon ni, nantilah. Ha, itu saya kata tadi, makna kata diuji dengan pelbagai bentuk ujian, termasuklah di hilang pekerjaan. Saya sendiri pun hilang pekerjaan, tapi dengan kerelaan sendiri. Arwah abah saya dulu pernah hilang kerja dekat kilang Dunlop Pilo. Tiba-tiba kilang tu tutup. Bila kilang tutup, dia tolong mak saya berniaga. Mak saya berniaga gerai, tolak gerai depan rumah. Dulu pakai kayu je. Lepas tu dah ada gerai beroda tu. Hutang. Masa tu harga RM150 aje. Satu gerai tu tolak sampai ke depan tu. Mana dapat harga macam tu lah sekarang. Kan dengan tayar tu, saya lah tukang tolak ke depan. Balik rumah orang boleh tidur atau tengok TV. Saya balik rumah, kena lap daun pisang. Sebab mak nak guna daun pisang tu besok tu nak bungkus lemak. Lepas tu malam petang tu sikit, mak saya tambah adalah kerja tambahan. Tu lenyek. Tepung karipap tu lenyek dengan botol 7 up yang besar tu, rapik dengan plastik beras. Lepas tu mak saya suruh kentil ke karipap. Kentil, letak kentang, klaim ke karipap tu. You all pun belum tentu boleh lawan saya lah.
Betul. Saya, isteri saya, dia nampak play-doh tu yang tanah liat budak-budak main tu, dia try lah buat karipap tu. Macam ni tengok, tunjuk, saya tunjuk, ya Allah cantiknya perempuan. Ha. Sebab saya dah dibiasakan. Kemudian pukul 5, kadang pukul 4:30 pagi dah kena kejut. Bangun, tolong mak ni siapkan kuih ni. Mak terlambat sikit, saya kena bangun siapkan. Golek-golekkan donat dekat gula kaster tu ke depan kipas, sebab kalau tak, kalau dia panas, dia tak melekat gula kaster tu. Lepas tu kena tolong bungkuskan nasi lemak, letak sambal, bungkus. Weh, macam-macam buat lah. Kuih lopis, bulat-bulatkan, golek-golek dekat kelapa tu. Punya lembutnya kuih mak saya buat. Ya Allah, wabah. Itu sebab saya pantang betul boleh makan kuih kat kedai ni. Saya tengok, kau ni nak mega tak nak mega ni? Saya memang, saya akan tegur. Dah meniaga-meniaga betul-betul. Kalau wadih tu saya suka. Wadih saya suka. Kedai-kedai, kalau warung yang mamak yang tertarik, yang tarik. Sampai ke tepi pun tarik tu kan. Dia punya rangup tu. Memang ada kena lah dengan bau-bau badan dia yang buat tu kan. Memang sedap. Masalahnya sedap. Rangup kerup. Eh, jangan main saya. Saya tak tengok tau drama Melayu. Melastik ke hatimu, saya tak tengok. Perempuan itu, mana saya tengok? Saya tengok filem Tamil. Sebab dia boleh mengasah critical thinking. Kita tengoklah berapa kali pun, kita tak boleh hagak ending dia macam mana. Baru ni saya tengok Leo, saya tengok Kuruvi, saya tengok Paya. Paya tu best juga lah. Naik kereta, 3 jam tu cerita dia dengan Tamanna tu dalam kereta. Yang kau solayen bilai. Ha, betul tak saya nyanyi? Betul tak saya nyanyi? Betul lah. Ten 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 nana maran ten nana kala payan ten karan ten Kuruvi. Saya tahu. Lagu Cina pun saya tahu. Saya tengok cerita, tapi saya tak boleh tengok cerita Yo Chow Yun Fat. Sebab Chow Yun Fat ni cerita dia semua sesedih. Lalas misteri kena tinggal. Saya tak boleh tengok sedih. Kan alah lagu dulu kan, drama pukul 7 tu, ya drama pukul 6 dulu, drama bersambung. Lohong pan ceng 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 lohong lau. Betul tu. Ni wen wo ai ni yong tu cheng. Wo ai ni yong chi fe. Saya tahulah lagu Cina. Meba nente aki ayah. Tu lagu Latin pun saya tahu. Banyak lagu saya tahu. Saya bolehlah cakap Cina sikit sebab saya pernah jadi cikgu kat sekolah Cina. Women to see children. Betul tak saya cakap? Betul lah saya cakap. Saya jadi cikgu Cina dulu masa saya marah student saya. Bayangkan saya jadi cikgu bahasa Melayu, mengajar sekolah Cina, kelas yang paling teruk sekali, sampaikan saya marah pun dia tak faham. Sebelum saya bekerja jadi pengarah tu lah. Bila saya marah dia tentu dia pandang. Saya panggil kawan dia, kau tolong beritahu dia apa saya cakap. Kemudian aku takut. Siaran tertunda. Macam tu lah. Jadi ceritanya tadi, kita ni memang macam tu lah. Prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba jadi apa kita jadi. Kita kan ada komitmen dalam bekerja. Kita dah bagi dah komitmen kita ke tempat kerja. Kita dah fokus pada kerja kita. Siapa tak fokus, dah mulalah berlaku kemalangan kat tempat kerja, kecederaan. Tu saya beritahu tadi, tak boleh text message dalam kawasan ini. Tu saya simpan phone saya. Nak keluar pun takut tadi. Mr. Dinesh dah beritahu, make sure. Saya okey, faham. Memang betul lah kan. Oh, maknanya telefon boleh. Ni boleh, text message tu kadang tak nampak siapa kan. Boleh berlaku kemalangan, masuk toilet perempuan confident. Tak faham kan. Sebab kita leka dengan text message kita kan. Kemudian apa yang kena ada? Kepatuhan peraturan. Kita dah cuba patuh peraturan. Dan begitu juga kena ada konsistensi. Jadi apa yang kena ada dalam hidup kita ni, nak menghadapi segala ujian-ujian yang ada, termasuklah kena berhenti kerja, kehilangan kerja tiba-tiba, adalah kita kena jadi orang yang bijak. Orang yang bijak ni apa? Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Apa, ke mana aku selepas ini? Ambil kertas kosong. Kalau kita
ambil satu pen, pensel, kita tulis. Aku sekarang kat sini, aku tak ada kerja. Apa aku boleh buat lepas ni? Aku nak buat apa? Kaji dulu, jangan tergesa-gesa. Tenang, tenang, jangan buat keputusan dalam keadaan kita sedang risau. Jangan buat keputusan waktu kita sedang bahagia. Tapi kita tenangkan diri kita, kosongkan minda kita. Apa yang aku bagus dalam melakukan sesuatu? Mungkin aku bagus dari segi bercakap. Mungkin aku bagus dari segi berniaga. Niaga apa aku nak niaga? Orang? Niaga apa? Binatang? Kan, maksud orang tu perkhidmatan lah. Perkhidmatan, servis. Kan, aku ni bagus buat berurut. Aku pandai urut orang. Contoh, aku ni nak buat ni. Aku boleh buat yang ni. Sebab jangan terpedaya ya dengan orang cakap sekarang ni kau buat online je. Online sekarang ni berapa ramai kaya raya. Jangan terpedaya. Sebab berapa ramai peniaga-peniaga online sekarang tengah duduk terduduk sekarang. Sebab dulu dia orang tertipu sebab apa? Dia seronok sangat online waktu bila? Waktu PKP. Waktu PKP semua buat online dan ramai orang berjaya. Sebab apa berjaya? Sebab pada ketika itu semua orang tak keluar. Semua orang duduk rumah. Tiba-tiba Malaysia pula unsankerable. Tak sangka-sangka. Unsankerable di Malaysia tiba-tiba ada pula moratorium. Bagi duit tiba-tiba. Boleh pula penangguhan, tak payah bayar dulu dekat bank, ditangguhkan selama beberapa bulan. Jadi duit yang ada mereka guna untuk berbelanja. Tu sebab perbelanjaan online luar biasa pada ketika itu. Ada yang sanggup berhenti kerja sebab nak buat online full time. Hari ni menang. Sebab orang dah mula bekerja secara fizikal, orang dah mula menyukat kewangannya. Dan dengan tahap nilai mata wang kita sekarang ni pun tak berapa ni sangat, jadi menyebabkan orang berkira-kira dah berbelanja. Sahabat saya yang buat polisi insurans sekarang ni tengah pening kepala sebab ramai sangat orang terminate dia punya package, apa punya skim insurans ni dia ambil dan dia nak cash tu. Ramai sekarang ni. Saya pergi umrah 2-3 minggu lepas. Ni minggu ni, hujung minggu ni saya akan pergi umrah lagi. Apa yang berlaku? Terkejut saya pergi umrah baru ni, tak pernah berlaku. Orang ramai, orang Malaysia tak ramai. Di KLIA satu grup je. Biar betul. Saya kata, dan itulah sangat yang paling bermakna bagi saya. Sebab orang Malaysia tak ramai. Jadi aku tidak terganggu sangat. Ambil gambar. Saya minta maaf, saya sampai on time. Saya lambat disebabkan oleh bergambar. Banyaklah sambian. Sini mula sikit. Ini banyak cerita dulu. Banyak cerita. Tapi tak apa, saya faham. Saya tak ada masalah. Okey je siapa nak ambil gambar dengan saya. No problem, ambil gambar. Saya seorang yang sangat terbuka. Gambar tegak RM50, gambar gebah RM100. Saya pun nak pampasan juga. Tak adalah. Hidup kita ni macam tu. Hidup kita macam tu. Saya tengok orang yang paling happy, saya ingat arwah abah saya. Bila dia kena buang kerja, saya tengok dia relax, dia tak ada apa-apa. Dan tu maklumat semua, arwah abah saya adalah manusia yang paling kelakar dalam hidup saya. Saya tak pernah jumpa orang yang kelakar macam dia. Badannya gemuk besar, dalam ni tak ada siapa lawan. Gemuk betul. Kalau dia bawa saya pergi sekolah, biasanya orang tak nampak saya dekat belakang. Orang tak nampak siapa dekat belakang tu. Abah saya memang kakak. Dia tinggi, besar, badan dia gemuk lah. Memang besar. Dia bilang macam, kok gemuk je kau ni Ismail? Ini ke kurus ni? Dia kata macam tu kan. Dan arwah abah saya ni, dia sentiasa ada je benda lawak dalam kepala dia. Saya melihat apa tu? Memandang sesuatu perkara tu sebagai satu ujian. Sebab dalam hidup kita ada 5 perkara kita kena install dalam hati kita. Pertama, sabar. Tolonglah sabar. Sabar ni Tuhan akan bagi. Bila orang cakap kan, ketahuilah sabar ini indah. Rasa nak tampar je muka berceramah. Macam mana kau kata sabar tu indah? Aku tengah teruk ni. Tengah teruk. Tapi sebenarnya percaya cakap saya, bila kita sabar, saya sendiri dah alami. Saya tak nak sebut lah, ada beberapa insiden dalam hidup saya. Bila saya sabar, rupa-rupanya betul, bila Tuhan bagi kat kita sesuatu tu, memang indah sangat-sangat. Dan satu lagi pepatah Jawa dia menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey, dia kata. Keindahan sesuatu pencapaian itu, sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya. Yang paling indah di Panasonic ni adalah perjalanan semua sehingga sampai ke hari ini.
Maknanya inilah pekerja, pekerja-pekerja yang paling setia dalam dunia, sebab dia bertahan sampai ke hari akhir. Dan syarikat ni takkan jumpa lagi pekerja yang setia seperti ini. Takkan jumpa lagi. Sebab dah berhenti. Nak cari memang susah. Nak bertahan sampai ke akhirnya. Inilah dia. Itu sebab sabar. Sabar ni ada tiga. Sabar untuk taat pada apa yang Tuhan suruh. Kedua, sabar meninggalkan apa yang Tuhan larang. Ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan. Semua ada pahala di sisi Islam. Pada yang bukan Islam, dia percaya buat baik akan dibalas baik. So, sabar. Siapa sangka kalau tak sebab sabar, kalau tak sabar hari tu, dah lah aku nak berhenti awal lah, malah aku pening kepala, aku nak cek izin tempat lain. Dia tak dapat jumpa Samsul Bat lagi. Macam-macam usaha, tim saya dah beritahu dah pada pada pengurusan yang penganjurkan program hari ni. Kalau boleh kita tak boleh sebab dekat Johor ni adalah, janganlah jangan ni panggil Samsul Debat ni nanti susah. Tak nak juga. Tolonglah datang. Sebab kita dah survey dah, tak ada pencemah yang lagi top lagi kita boleh panggil. Tak ada. Jangan tepuk. Tak ada. Tak adalah. Maksudnya, bila lagi dah dapat hadiah yang macam tu kan. Sebab saya rasa seronok sangat hari ni. Sampai dapat jumpa kan orang. Jadi saya takkan ada lah. Saya je yang dapat jumpa pekerja-pekerja terakhir. Tahu tak dekat dalam penjara dia ada satu istilah banduan terakhir. Banam tu akhir tu, maknanya besok tu nak kena gantung sampai mati tu. Nah, tapi you all tak, you all ni nak memulakan benda baru. Saya ingat satu kata-kata Dan Zadra kata, apabila kamu menyangkakan itu adalah pengakhiran, percayalah itu merupakan satu permulaan yang baru sebenarnya. Esok kita dah tak ada ni, kita fikir apa aku nak buat, apa aku nak buat. Tu kata sabar. Sabar meninggalkan apa yang Tuhan larang. Jangan buat benda yang Tuhan tak suka, jangan buat, sabar. Macam perempuan kan dia tak panggil lah untuk membicarakan tentang seseorang. Samsul Debat datang hari ni, semalam dah bincang dah. Kau tahu tak Samsul Debat tu sebenarnya? Oh, dia dah ada dah. Dia dah ada cerita. Lalu je saya tadi, dia dah mula dah mengumpat, mengata. Kau ingat aku tak dengar tadi? Aku senyum aja. Dalam saya senyum tu aku dengar lah cakap tingginya. Nampak? Dia comparekan aku dengan Cik Tukiman tu. Ha, Cik Tukiman ni dia kategori comel. Ha, dia Cik Tukiman, cakap terang, umur berapa? Ha? 52. Kita tengok muka dia macam 35 tu. Betul ke tak? Ha? Itu kelebihan dia. Macam saya kan, saya macam tak percaya je Umur saya ni dah cecah 25 tahun. Saya umur 25 tahun dengan 10 tahun dengan 20 tahun pengalaman. Jadi umur kita sentiasa 25 dengan 22 tahun, 27 tahun pengalaman. Itu lah. Faham? Jangan dicampurkan. Supaya kita aspirasi dia tu sabar. Mengumpat aja. Tinggi weh, tinggi kau tengok. Ya Allah, tinggi. Saya maafkan. Tu belum cerita lagi bila saya beri kat depan mana. Dalam TV nampak tua kan, kau hajar tu saya. Saya maafkan juga. Tu belum cerita lagi. Bulu kening dia cukur ke? Jangan fitnah. Jangan fitnah. Adik-beradik saya bulu kening semua macam ni. Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, Syamsul Hafizi, Syamira Hafizah. 5-5 bulu kening dia sama. 5 beradik. Yang Syamsul Hafizi, Syamira Hafizah, kembar laki perempuan. Kami 5 beradik. So, cakap macam-macam. Tu ada orang jumpa saya dekat restoran Laksa Sarawak di Sarawak kan, di Kuching. Nak ambil gambar boleh, non muslim free hair. Saya kata boleh, tak ada masalah. Tak salah orang ke? Tak salah, Hadi Putra kan. Saya kata bukan.
Saya tak tahulah nak marah ke, nak kecil hati ke. Saya tak tahulah. Nak wallahi, ramai tak ni saya nak cerita satu perkara tu you semua. Ramai orang ingat saya buat cerita dekat dalam ceramah saya, dia orang ingat ni saya sekadar nak bagi orang gelak. Percaya cakap saya, wallahi itu cerita betul. Bukan saya kata saya macam Adi Putra, dia tu cakap. Dia menyangka macam tu. Yang cerita saya naik kereta Azia, betul. Cuma Azia sekarang staff saya digunakan untuk jadi kenderaan syarikat. Bawa. Bawa juga Azia tu. Saya sayang, saya tak nak jual. Ada orang nak beli. Nombor plate kereta saya semua SD. Samsung Debat. Tapi SD tu lahat datu lah. Nombor lahat datu. SD hujung tu N, ada U, ada V. Semua ada makna. Dan Azia saya dah cecah 395,000 kilometer. Pergi Kelantan, Terengganu, Johor Bahru ke, memang naik tu. Saya pernah ingat di ceramah dekat Johor JB, malam pukul 10 habis. Bayangkan pukul 12 sampai Seremban. Azia. Memang tak cecah jalan lah. Saya sayang kita Azia tu. Nampak aja Azia, leather seat, reverse camera, speaker Alpine. Nak cakap apa? Mengada kereta kecil ada reverse camera. Itu yang pergi ceramah dekat hotel butik. Betul, saya sampai tu. Sebab kereta kotor, saya cakap dengan tim saya, hotel butik kat Kuantan. Cakap, kau pergi basuh kereta nanti dah sudah, buku ambil kau balik kat hotel ni. Okey bos, saya pun turun, dia pun jalan. Penganjur dia, steady Ustaz, dia jauh datang naik grab. Kereta aku, saya kata. Tak, apa yang saya nak beritahu, kita jadi diri kita. Kau dengar cakap orang buat apa? Alang kau ni macam ni, kau buat je macam ni kau. Tak, tenang, fikir apa yang terbaik untuk diri kita. Kita kadang-kadang tiba-tiba ada pampasan. Ada pampasan ni paling bahaya. Ada yang 500 ribu, ada 600 ribu, ada 800 ribu. Yang management, Contohlah, saya tak tahu berapa, saya main agak je. Bila dapat, tiba-tiba datanglah penasihat kewangan tak bertauliah. Kalau aku jadi engkau, kalau aku jadi engkau lah kan, aku laburkan macam ni, kau rugi engkau. Engkau ni lah masa, jangan. Orang ni semua nak berjanam dengan kita. Sebab apa? Dia tak tahu. Itu sebab kita kaji sendiri. Jangan tergesa-gesa. Duit ada, jangan tergesa-gesa. Masalah macam dah tak ada hari lain lah. Sabar, tenang. Tengok satu-satu. Kalau boleh pecah-pecahkan duit tu. Ini untuk simpanan. Simpan dulu. Yang ni untuk apa? Untuk percutian mungkin ada sikit. Mungkin yang ni untuk apa? Untuk anak-anak. Dah siap dah. Basic dia berapa? Kemudian modal untuk kerja. Mungkin nak cari kerja lain lagi. Mungkin contoh. So kita kena strategikan. Jangan dengar cakap-cakap orang. Nampak muka Samsul Debat? Atas kepala dia, pelaburan patuh syariah. Bayar 300, dapat belah-belah ribu. Memang betul. Ramai yang dapat untuk first round. Dia pun masuk. Betul lah dapat 8,000 weh. Kali kedua tu ada juga yang kali kedua pun dapat. Oh dapat 16,000. Dah segala-gala. Dia kata untuk next ni memang grand. Sebab akan dapat 100,000 paling kurang. Ramailah yang masuk. Masa tu lah ramai tertipu. Masa tu baru tanya, Ustaz macam mana duit saya Ustaz? Oh waktu kau masuk kau tak tanya aku. Waktu dah habis duit baru kau tanya. Hati-hati. Semua muka penceramah pernah digunakan sampai sekarang. Hari ini orang sanggup menipu sebab keterdesakan. Macam-macam. Sabar. Yang kedua, syukur. Sebab apa syukur? Tuhan bagi kita satu kedudukan yang mana kita keluar daripada sini bukan tangan kosong. Tuhan bagi satu kedudukan, walaupun sikit, walaupun banyak, kita kena pandai manfaatkan apa yang kita ada. Semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Semalam aku kerja Panasonic tu macam ni, lupakan saja. Semalam punya cerita. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baik. Susun strategi betul-betul untuk menuju ke hadapan. Nampak? Dan Sandra kata, orang yang hebat itu tidak akan menanti sesuatu itu menjadi indah, tapi dia yang menjadikannya indah. Buatlah sesuatu. Saya yakin, saya tengok semua ada experience, semua dah ada dalam kepala dia nak buat apa. Dan benda yang kita nak buat tak perlu kita heboh-heboh orang. Kau tengoklah aku nanti, aku nak buat, tak perlu cerita. Buat dulu kan, survive dulu,
cari jalan. Mudah-mudahan saya doakan semua yang ada dalam dewan ni akan berjaya. Amin. Orang boleh letakkan satu titik noktah pada pekerjaan kita, tapi dia tak boleh letak noktah pada kehidupan kita. Ingat, berapa ramai dekat luar sana telah pun mati pada usia 25 tahun tapi hanya dikebumikan pada usia 75 tahun. Faham tak maksudnya? Berapa ramai di luar sana yang dah pun mati pada usia 25 tahun tetapi dikebumikan hanya pada usia 75 tahun. Mana 25 sama 75 tu dia dengan orang mati tak ada beza, tak ada buat apa-apa. Tu maksud dia. Kita ni macam-macam benda buat, jangan benarkan kita jadi macam orang mati tadi. Usahakan sesuatu. Buat, susun strategi apa yang terbaik kita rasa dalam hidup kita, kita boleh buat. Syukur dengan apa yang kita ada. Kenapa manusia tak bersyukur? Ada dua sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Sibuk mengajar perempuan lain. Astagfirullahaladzim. Orang pekerja Panasonic lelaki kat sini je yang istighfar cakap macam tu. Kan? Iyalah. Kan? Kadang-kadang dia terlupa. Ha, tengok sibuk tengok orang apa orang ada, lupa apa yang dia ada sebenarnya. Nampak isteri orang lawa sangat. Isteri kita ni kenapalah tak lawa? Bukan tak lawa. Tapi kau dah tengok dia hari-hari. Itu aje. Kan? Yang tak lawa tu jangan jarang tengok. Tiba-tiba jadi lawa pula. Lawa juga dia ni pun ni. Sebab jarang tengok. Tapi sebenarnya biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin Ernaziz, biarlah isteri kita tidak secantik Fazura Luna Maya Maya Karin, tapi syukurlah sebab tutup lampu sama. Kau ingat tutup lampu menyala muka perempuan tu? Dah ada sama yang golap eh, rabar-rabar terasuk. Sudah itu. Nak pening-pening kepala buat apa? Betul tak kan? Ha. Nak handsome-handsome. Lepas tu orang perempuan sibuk. Nak kurus lah, nak kurus lah. Kenapa? Apa salah nak kurus? Oh, sebab untuk produktiviti badan kita lebih cergas, kita nak beribadah senang. Okey, untuk tu tak apa. Ni kadang ada. Sebab apa nak kurus? Sebab biar lawa. Percaya cakap saya, kurus dan lawa tidak ada kaitan. Kalau dah muka kau tak boleh belah, dia tetap tak boleh belah. Faham? Ini cakap tu terang aja. Tak, janganlah cek. Tidak, maksud saya tu, kecantikan tu sendiri subjektif. Syukur isteri tu nampak tak lawa sangat. Yang tak lawa sangat, tapi yang tak lawa nak risau pun boleh adjust. Yang gelap tu kita boleh bagi licin, muka berkilat. Eh, yang main-main. Iya. Yang mana? Tapi kena ingat bezanya gelap. Contoh Samsur Bat ni gelap, gelap kulitnya. Tapi biarlah kita ni tidak putih. Putih-putih kapur dapat singgit hosin sekotak weh. Hitam-hitam dodol mahal rasa. Nak menyiapkan bukan senang. Iya. Itu sebab kita suka tengok sahabat kita yang berbangsa India tu, tengok. Dia gelap. Tapi bila dia senyum tu, dia senyum manis lain macam. Tadi aku mati-mati menyangka Dinesh ni Melayu. Dan nanti kita ada talimat sikit, kata, eh, aku tu dia Melayu ke? Kata. Nah, tu dia, bagus lah kan. Tu dia cerita, sahabat-sahabat saya pun ramai. Yang India, yang Cina. Saya pernah jadi cikgu dekat sekolah Cina dulu beberapa tahun. Tapi tak pandai lah cakap Cina kan. Boleh lah sikit. Tapi apapun, syukur dengan apa yang kita ada. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Satu benda yang Tuhan bagi, bukan sia-sia. Mesti ada sebab. Ingat tak, orang perempuan, zaman kita clash dengan boyfriend kita. Ingat boleh. Kita suka dengan dia, orang perempuan macam tu. Nampak lelaki handsome, imamku. Kalau lelaki tak handsome, pengusi harap kematian. Lu salah. Nah. Ingat tak masa boyfriend kita tinggalkan kita? Ingat tak momen tu? Kita pernah putus cinta. Ingat tak? Ingat, matilah kau, matilah kau kena gelap saya, bro. Matilah kau, mati terbakar. Biar kau mati kena langgar. Padam kau, bibi-bibi, biar ada lap lori 18 tayar, lenyek kau. Syam tu punya marah dia dekat budak lelaki tu. Syam tu punya marah. Betul tak?
Kita punya markah kan. Siap ambil gambar dia bakar. Terbakarlah kau, terbakarlah kau. Gambar tu terbakarlah. Lelaki tu pun heran. Kenapa kau rumah dia rasa panas kan? Tapi rupa-rupanya hikmah dia yang paling kita tak sangka, Tuhan temukan suami yang jauh lebih baik daripada lelaki tu. Di Panasonic pula tu. Lepas tu hikmah dia sama-sama tak ada kerja lepas tu. Wang asam dalam serban. Tak ada lah, bukan. Nah, maknanya susah sesama. Eh, bila dah jadi macam tu, pegang tangan isteri. Sayang, kalau saya nak jalan laju, saya jalan seseorang. Tapi kalau saya nak berjalan jauh, kita jalan sesama eh. Macam tu ayat dia. Deep tak? Iya. Baru kita tahu. Rupa lepas tu dapat tahu pula, ex-boyfriend kita tinggalkan kita tu, hidup dia tidaklah sehebat yang kita sangka kan. Tu sebab ada hikmah. Ada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawa. Kau berani-berani jual pantun, kau ingat aku apa? Saya dia, tapi dia ke pantun dia okey, dia buat sendiri tadi. Oh, bagus. Saya pernah jumpa orang mana. Indah berbalam si awan petang. Awan barak di celah pohon ara. Tinggi betul pohon ara tu. Sampai awan tu barak di celah pokok tu. Main kopi je per internet pantun tu masalah tu. Tu belum cerita tu. Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kau tahu tak kalau kau naik kereta daripada ke Segamat, kau jumpa Kuantan dulu. Itu bukan menyinggah tu, kau pergi namanya Lipis tu. Orang tak bawa kereta bolehlah kau tipu. Tu belum cerita lagi. Dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Kau jalan mana? Dia ingat pantun ni main ada bunyi aje. Ha, fikir dulu. Kan, fikir dulu. Itu saya kata ni. Belajar, percaya pada ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Percaya cakap saya. Saya dulu fikir, kenapalah kan? Kenapalah jadi macam ni? Dulu saya kata, kenapalah aku kerja macam ni? Kenapalah teruk sangat kerja aku? Rupanya jadi macam ni. Kan, rupanya Tuhan bagi saya satu sampai saya tak pernah fikir. Tiba-tiba Tuhan bagi saya jadi Samsul Debat ni. Itu bukan nama sebenar saya. Ada yang tanya dalam Facebook tu, kenapa nama bapak dia Debat? Ha, ilah. Bangang tu jangan tunjuk kat orang. Kau komen public tau. Cuba kau personal dengan aku tanya. Saya dulu, waktu saya bekerja jadi pengarahan undang, saya ada kerja, saya dengan gaji saya ingat dah cecah dah, RM10,000 ke atas dah masa tu, jadi pengarah. Lepas tu, bila saya berceramah, saya tak nak pakai nama jawatan rasmi saya ke tempat kerja. Sebab saya tak nak orang call pejabat saya untuk panggil saya ceramah. So, konflik. Kerja di pejabat tu kerja rasmi. So, saya tak nak PA saya uruskan. Oh, berapa bulan dia nak ceramah? Dah dia pula jaga ceramah saya. Faham? Saya tak nak. That's why bila saya berceramah di luar, saya tak pakai nama jawatan saya pakai nama jawatan NGO saya. Saya merupakan presiden pada satu pertubuhan. Jadi bila orang perkenalkan saya, penceramah kita pada hari ini Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, presiden pertubuhan alumni Debat Malaysia, Adam. Jadi entah macam mana, satu hari itu saya dijemput berceramah di Surau Puncak Setiwangsa KL. Penganjur ni dah terlupa nama saya siapa. Samsul apa tah nama dia itu. Tapi jawatan dia debat-debat macam itulah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, penceramah pada malam ni Syamsul Debat. Itulah mula. Dan salah seorang yang dengar ceramah pada malam tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu sampai hari ni. Dia tanya, "Ustaz, ustaz pernah keluar TV tu?" "Keluar selalu, masuk tak muat," saya kata. Payah betul dengan dia ni. Start pada tu lah. Ha, tu cerita dia. Ada hikmah rupanya. 4 hari sebelum saya keluar TV tu, saya tak tahu, yang muka saya di on air kan, saya di under satu tragedi. Saya naik kereta nak pergi khusus, bawa family pergi khusus dekat Bukit Merah, Perak. Bukit Merah. Masa pergi tu, dalam perjalanan, tiba-tiba kereta tu, tap, 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 tayar bocor. Betul-betul dekat hentian sebelum masuk susu Taiping, Taiping Cangkat Jering.
Kan ada seksyen minyak Caltex tu gitu kan. Dekat dia macam perhentian tu ada seksyen minyak saja. Okey. Saya reverse lah kereta. Dan saya cuba pam. Boom, meletup kena muka saya, badan saya, dan saya terbaring dan saya tak nampak apa, gelap. Lepas tu dengar jauh je, bangun bang. Ada pekerja tu berlarilah sebab kuat betul letupan tu. Dan lepas tu bila saya bangun, bang pergi basuh muka bang. Muka bang teruk ni, berdarah ni. Muka saya sebiji macam orang kena chicken pox. Tayar tu, serepih tayar tu yang dalam habuk dia semua tu pecah tu, kena semua dekat muka saya ni. Dan saya pergilah kat klinik luar. Memang ni memang merah ni semua. Yang paling bahaya sekali adalah yang ini boleh bagi ubat krim. Yang masalahnya masuk sampai mata saya. Lepas tu saya kata, hikmah apalah Tuhan nak bagi kat aku ni. Time ni lah buta ke aku ni dah kan. Dah nak buta ke. Pergi dekat klinik tu, klinik. Lepas tu dia kata, you kena masuk dalam. Kena masuk hospital Taiping, jumpa pakar mata. Jumpa pakar mata kan yang kita kena letak yang dekat apa tu. Dia cungkil satu-satu habuk dalam mata saya tu pakai tweezer tau. Hidup-hidup ni buka mata ni. Benda tu nampak, benda tu datang. Ambil kau. Ambillah kau. Macam tu lah. Mengigil tu ni, meletak-letak badan saya. Ambil satu-satu dan kata doktor, dia punya luka tu ada yang tembus sampai belakang mata. Saya kata, aduh apalah Tuhan nak bagi kat aku. Rupanya Tuhan nak bagi saya keluar TV. Tuhan nak bagi saya apa, popular. Orang cakap. Tapi percaya cakap saya, tak usah minta lah popular. Susah hidup kau. Kau nak makan, kau tak boleh makan kedai yang ramai orang. Kau kena cek, ha, kedai ni tak ramai. Okey, tapi masalah kedai tak ramai tu tak sedap. Saya pernah kan, saya pernah makan. Bayang tengah makan, tiba-tiba handphone depan muka ni. Di set sound, alah takkan ambil gambar, tak boleh. Kau tak sakit ke hati kau cakap? Itu keadaan dia. Jadi saya, untuk makluman semua ni saya share sikit lah. Sebenarnya, bulan 5 hari tu, bulan 5, tiba-tiba saya rasa penat sangat dengan Samsul Debat ni. Bayangkan saya, penat dengan nama saya. Saya sedih, tak tahu, saya rasa macam tiba-tiba saya rasa saya nakkan masa untuk diri saya. Saya nak berehat. Sepatutnya pergi umrah, saya berehat, bercuti. Pergi ke mana? Saya pilih pergi ke Jawa Barat, Indonesia. Kenapa Indonesia? Sebab Indonesia orang tak kenal saya. Iya. Yang kenal saya yang buat react tu dua tiga orang je. Andy TK apa semua sahabat-sahabat dia tu memang dia buat react tu. Dia minta izin saya tu. Yang tu yang kenal saya, yang lain tak kenal. Saya terkejut bila masuk dekat, sampai dekat airport Soekarno Hatta tu, saya tengok ke dia orang tak tahu je. Saya buka mask saya. Dia mana faham? Macam tu lebih kurang macam tu. Weh, ini dah kira bagus. Itu tahun lepas saya pergi, waktu saya ceramah dekat kedutaan Malaysia di Jakarta. Itu yang saya tahu tu. Jadi saya pilih bercuti, saya pergi kat pesantren, sebuah pondok di Jawa Barat. Memang saya rehat 2 minggu. Tu yang 2 minggu tu tak ada live, tak ada apa. Orang semua cakap, Samsul Debat pergi mana? Samsul Debat pergi mana? Saya akhirnya lepas 2 minggu saya balik, saya dah okey dah. Energy saya dah okey. Dan kemudian saya tak tahan tengok muka saya dekat TikTok. Sebab kau orang gemar ambil video aku tu, kau crop, kau crop, kau crop. Bulat muka aku tu. Ada yang ambil sampai perut dah macam temikai pun. Itu yang saya kontrol dah. Saya diet sikit-sikit-sikit, diet sikit. Tiba-tiba pula bulan 10 hari tu, 6 hari bulan 10, hari Jumaat malam kat session 20, saya collapse. First time dalam hidup saya. Collapse sebab saya kurang air. Nah, tu saya hari-hari memang amal ni. Hari ni, air lemon. Air lemon. Lemon tanpa gula, kan? Ya, terima kasih banyak. Saya amalkan tu, tapi hari tu dah penat sangat sebab hari-hari jadual saya. Setiap hari 3 ceramah. Lepas ni kang dekat Semban, malam kang dekat, malam ni kat Melaka, lepas tu besok ya Allah tak tahulah. Saya macam malas nak ambil tahu dah. Okey, itu yang saya kata, besok mana? Besok mana? Besok mana? Jangan tulah saya tanya dengan tim saya. Tak apalah. Kan, tapi hari ni relax sikit. Sebab first time kan. Oh, ceramah ni punya ramai sampai tembus ke kelas sebelah. Percaya pada hikmah. Ada hikmah dia. Kena tipu, ada hikmah. Kena tipu kat orang, habis duit kita. Hikmahnya kita tahu siapa kawan kita waktu kita susah. Time kita ada duit, kita ada kerja, dekat Panasonic ni kita ada duit, kita belanja kawan-kawan makan, semua datang. Tapi orang kita dia tahu kita hilang kerja,
Aku dah hal ni, aku dah hal, tak apa. Nak jumpa pun tak nak lah. Ada orang macam tu. Masa tu hikmahnya kita dapat jumpa kawan-kawan kita yang sebenar. Yang keempat, yang kena ada dalam hati kita. Ingat kan, saya dah bagi tiga tau. Pertama sabar, kedua syukur, ketiga hikmah, keempat redha. Apa beza redha dan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Okey-okey lah tu. Redha tak sakit hati. Pasrah sakit hati. Dia betul lah, lebih kurang lah. Tapi dia okey lah jawab. Saya pernah ceramah satu ceramah maulud dekat Kuala Pilah. Ceramah maulud, saya tanya, makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Seorang makcik terjawab, nak ceramah, ceramah lah. Tanya pula, kena sound pula tu. Dia sound ni macam mana? Samsing betul macam ni. Terkir-kir jawab tadi, kira okey lah kan. Redha ni menerima dengan hati yang ikhlas. Apa juga ujian. Macam tadi saya nampak tu, keikhlasan tu dah nak sampai sangat lah. Untuk maklumat Samsul Debat, semua yang hadir pada hari ini akan kehilangan kerja. Semua sini. Maknanya tabah tu dah mula sampai lah. Kan? Dan bayangkanlah untuk yang pertama bulan 12 ni, berapa bulan tu? 390 orang. Ha? 329 orang yang pertama yang akan dibuang. Yang akan diberhentikan, ditamatkan perkhidmatan. Dan di kelas sebelah ada 200. Dalam dewan ni ada 300 berapa tadi? 380 orang, di sebelah ada 200. Jadi lebih kurang 500 orang. Dan semua dalam muka mood keriangan ni. Kita weh dah nak berhenti dah. Macam itulah, dia macam itulah keadaan dia. Menerima. Redha ni menerima dengan hati yang ikhlas. Manakala pasrah, menerima tetapi hatinya tak boleh nak terima sebenarnya, tapi dia terpaksa terima. Saya bagi faham tu macam ni. Contoh macam ni, nak bagi faham. Pasrah macam ni. Nampak macam mana kan? Inilah jalan yang suami akak pilih. Kalau ikut hati akak, akak tak boleh terima. Mana ada perempuan dalam dunia ni yang boleh terima benda ni? Tapi kalau dah itu, akak ambil je lah. Itu pasrah. Itu pasrah. Dia dah tak ada pilihan. Tapi redha pula. Mungkin dah ni rezeki akak. Akak kena terima. Mungkin adalah hikmah dan kebaikan di sebalik perbuatan suami akak ni. Akak harap, akak doakan semoga suami akak dapat berlaku adil, menjaga semua isteri-isteri dia, dia tidak berlaku zalim pada salah seorang antara kami. Dan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada akak untuk menghadapi ujian ini. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Itu sekadar ilustrasi untuk rujukan akademik sahaja. Tuan. Nah. Oh, mumpah ni macam tu lah kan? Memanglah. Baru-baru ni bila isu apa tu, saya simple je, senang-senang je. Pasal isu Alitega, contoh-contoh Abang Tesla lah, tak kisahlah. Pada saya simple je. Jangan komen seolah-olah kau hari-hari duduk kat rumah orang tu. Betul. Komen macam, kenapalah, inilah dia lelaki. Kalau ni, kau tahu tak suami kau pun lelaki. Abang cuba. Lelaki tak berdosa pun dia soundnya. Suami pula tanya, apa hal ni? Abang tak baca, tak dengar pasal isu Halib Tengah. Halib Tengah tu siapa? Kan berapa ramai lelaki tak tahu pun. Dia yang beritahu. Abang keluar ni, jangan sibuk tengok janda. Aku tadi tak terfikir, kau cakap langsung teringat. Faham tak maksud saya apa? Maksudnya jangan kita create benda-benda yang ni. Lagi satu lagi, berlumba-lumba komen. Kenapa? Dah tiba-tiba Samsul Debat yang nama pun keluar. Kan bukankah Samsul Debat telah berpesan, alah Samsul Debat pun sama. La ilaha illallah. InsyaAllah dalam minggu ni atau minggu depan akan satu keluar satu video YouTube. Saya akan share dengan semua orang. Tolong tengok dekat YouTube saya, YouTube Samsul Debat TV. Dekat mungkin TikTok saya pun saya akan share petikan-petikan dia, iaitu tentang penyakit ain. Ramai sangat orang berlumba-lumba nak share pasal isu, pasal kehidupan peribadi dia. Tu sebabnya bahagia tunjuk ni, pegang tangan kat handbrake. Kaulah segalanya.
Di manakah aku mencari lelaki yang sesucimu, wahai suamiku? Bila suami bahal, wah padam tu post tu. Keluar post lain. Tu masalah dia. Sebab bukan semua orang tengok post kita dia suka. Tu penyakit ain. Ha, kita share semua. Tu sebabnya kalau boleh janganlah share benda-benda peribadi. Kalau share pasal makan, alhamdulillah dapat rezeki makan di sini. Pada semua kalau nak rasa datang sini, memang best, terbaik. Jom kita support peniaga-peniaga kita. Itu tak apa, tu promote. Ha, seronok tu makan kat sini. Harga pun boleh, sedap gila. Kawado, dengan kawado tu. Tapi pasal tu sebabnya di luar negara, di Yaman, orang yang dapat baby yang baru lahir tu, dia tulis dekat dahi dia tu, Allah, dia letakkan subhanallah, dia tulis tu sebab dia tak nak orang yang tengok gambar baby atau tengok baby tu rasa cemburu. Kita share post on Facebook, terima kasih atas kurniaan yang tidak ternilaimu ini. Yang baca post tu pula dah 10 tahun ikhtiar belum dapat anak lagi. Contoh tau, contoh. Saya bukan cakap semua orang macam tu, tapi akan ada orang tu yang budak tu meragam, kembung perut, tak boleh tidur malam, menangis tak berhenti. Sebab ramai sangat orang doakan yang tak baik. Itu sebab bukan semua benda boleh share. Tolonglah. Dulu ingat tak zaman Kodak Fuji Color dulu? Kita ambil gambar, lepas tu dah cuci, kita buat apa? Kita tampal kat papan kenyataan surau masjid, orang kampung boleh tengok? Tak. Kita masuk dalam album, kita tengok sendiri. Itu je. Eh, tolong jaga-jaga, hati-hati. Eh, jadi makna cukup redha, ikhlas. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlas tu maksud apa? Ikhlas ni buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Orang tua-tua dulu-dulu, orang tua-tua dulu-dulu, tolong orang kenduri. Eh, terima kasihlah kau tolong aku. Eh, tak ada apa-apa lah kau ni mengada, sikit sangat. Mengada, kena marah, terima kasih. Orang dulu-dulu. Tetapi kalau tengok maksud yang mendalam, pada yang bukan Islam boleh ambil poin ni, membuat sesuatu kebaikan. Contoh kita bekerja kat sini, bukan mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan daripada Tuhan semata-mata. Contoh, malam tadi, berapa ramai yang tertidur? Berapa ramai yang tertidur, tak sempat minta panjang umur? Terlelap lepas menyaksikan kemenangan Liverpool 4-3. Kan, terlelap, tak sempat minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi. Tak minta pun Tuhan bagi. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi, alah kenapa hidup lagi ni ya Allah. Tak ada. Kan, tak ada siapa pun. Kita tak minta pun Tuhan bagi. Belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab apa? Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita ni, tapi Tuhan bagi kita itu. Tuhan tak bagi kita kerja selama-lamanya dekat sini, rupanya Tuhan nak bagi kerja lebih baik lagi. Lepas tu cakap, kalau aku tahu dulu lagi dah aku kerja kat sini. Tengoklah besok ada ayat tu. Saya doakan. Tuhan tak bagi ni, rupanya dia bagi suami lagi baik, saya kata tadi. Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan tak bagi kita duit sebanyak-banyak orang lain, tapi Tuhan bagi anak yang baik, anak. Mama, mama. Mama tak sihat. Eh, mama nak makan ubat ke belum? Ya Allah, baiknya budak ni. Umur 5 tahun, 6 tahun boleh cakap macam tu. Mama. Pasti gudang kan? Mama lah. Dia tanya, asal mana? Renyet. Mana asal? Ha, kampung apa, Bukit Nenas. Apa lagi? Mana asalnya? Ha, dekat ni, Pontian. Mana asal lagi? Bemban. Mana asal lagi? Lonek. Apa bandoi, mama? Tengoklah, saya nak tanya. Berapa ramai sini yang anak panggil dia mama? Angkat tangan. Angkat tangan, mama. Jangan malu nak tengok berapa ramai. Oh, mama. Berapa ramai panggil mami? Ada juga. Berapa ramai panggil mak? Tak glamour, seorang je. Ada dua orang, tiga orang je kan? Mak. Ibu berapa ramai? Wah, ibu ramai. Umi? Okeylah. Tak apalah, mama janji ada panggilan. Mama, papa. Kadang dia mama. Tang ayah dia abah je. Yalah, dia orang kampung, tak apalah. Bapak.
Mami, papi, papai pula. Daddy. Anak perempuannya, mama, mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Ya Allah, kita sebagai seorang mak ni, sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong ke tu? Confident, sejuk perut. Dia ingat dia je ada perut. Orang lelaki pun ada perut ni. Mama, mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Ya Allah, anak mama. Kan macam tu hati. Mana ada anak mama? Bohong. Nampak tak? Ataupun Tuhan bagi suami yang romantik. Sayang. Sayang, abang balik dia, sayang. 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 Abang, oh masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sehari. Sayang. Abang rindu isteri abang. Salah ke? Eh, kau tak enak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Masalah perempuan geli-geli. Dulu orang perempuan kalau dia nak cari bakal suami, dia terlupa. Dia nak cari yang macam mana? Yang pertama dia nak cari yang sweet, romantik. Dia yang cakap. Dan saya nak kalau bila lelaki yang funny, kelakar. Tapi bila dah kahwin, dia lupa semua tu. Bila suami sweet, sayang, abang rindu dengan isteri abang. Ni nak apa ni? Nak mati ke apa? Bila suami buat kelakar, tak boleh dah hidup awak ni, cuba serius sekali-sekala. Main-main, kakak. Cubalah serius. Jangan sampai sweet suami kita, kelakar suami kita, dihargai orang ketiga. Dekat tempat kerja. Untung isteri you kan, you kelakar, you sweet. Bertuah sampai jadi isteri you. Mesti hari-hari dia gelak kan? You aja cakap macam tu. Hakikatnya tak pernah pun dia lain air seperti itu. Saya kena lakonkan biar you faham. Yeah. Tiba-tiba dia jadi Jalaluddin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga. Ay, macam tu dia kan. Jadi makna kata sekarang ni kita cerita tentang ikhlas. Bila ikhlas ni maksudnya buat yang terbaik, biar Tuhan yang balas. Maka apa yang kita kena ada, tuan-tuan dan puan-puan? Cepat bertindak. Tapi cepat bukan tergesa-gesa . Cepat, segera fikirkan next plan, apa kita nak buat. Dan hidup kita ni, bab kata Sun Tzu, if you fail to plan, then plan to fail. Kalau kita gagal merancang, kita merancang tu gagal. Dan dia juga sebut, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Susun strategi nak buat apa. Yang kedua, hadir pada peluang-peluang yang baik. Contoh, ada taklimat keusahawanan, pergi dengar. Taklimat tentang bagaimana nak buka, nak teroka bisnes baru, mungkin kita boleh dengar secara online. Tak apalah, join. Untuk ilmu, ambil. Semalam petang saya terkejut, saya pergi dia minta ceramah untuk majlis graduasi untuk student dekat UTM Space di Bandar Kirara petang semalam. Saya pun pergilah di Bandar Kirara, pergi masuk dekat hotel tu, masuk saya tanya berapa orang ni. Saya fikir, bayangkanlah convocation, majlis convocation graduan di UTM Space. Cuba teka berapa orang convocation ni. 16 orang. Rupanya dia ambil kursus professional interpersonal communication skills. Kursus tu setahun, dia dapat sijil. Semua pakai rok, pakai macam orang dapat ijazah tu, tapi dia tiba sijil. Dia ambil sijil professional semata-mata untuk dapat kemahiran komunikasi. Setahun belajar. Dan dia minta saya share pengalaman saya buat communication ni. Kata. Bayangkan, nak tunjukkan hadir pada peluang yang baik, datang. Saya dulu boleh bayar RM300. Dulu masa belajar, student, mahal lah RM300 bayar untuk kursus sehari. Pagi sampai petang, dilanjut sampai ke-7 sebab tak habis, belajar kursus iridology. Tahu iridology? Iridology ni kita suluh torchlight ni, pakai pen tu suluh daripada tepi yang, ni pen torchlight tu,
kan, lampu lampu picit yang kecil tu, suluh daripada tepi dekat anak mata ni, kita boleh tengok dekat iris mata tu, mana yang iris tu sepatutnya cantik, ada yang yang tiba-tiba berlubang kat situ, tak cantik, mana dah ada penyakit-penyakit tertentu. Kita boleh trace dekat dalam mata, jantung ada masalah, ada masalah buah pinggang, ada masalah lutut, masalah dalam tekak dia, masalah mata dan sebagainya, kita boleh tahu sebelum pun tubuh badan kita rasa. Contoh penyakit yang jahat sekali, dah sakit baru tahu dia kanser. Ha, itulah dia penyakit yang paling jahat sekali, kanser. Dah stage 3, stage 4 biasanya baru tahu. Tu sebab kena buat pemeriksaan berkala. Tu sebabnya salah satu kursus audiologi tu saya ambil. Sebab dia macam jam ni. Iris mata ni macam jam. Sini sakit apa ni, sakit apa ni, sakit apa ni, sakit apa. Tengok mata baby. Nampak cantik aja garisan iris tu. Tapi kalau iris tu tak cukup, macam tu macam dia berlubang macam tu. Ha, maknanya kat situ. Tengok balik jam. Oh tu sakit apa? Oh rupanya dekat lutut dia ada masalah. Ha, kemudian ada satu tu pula dekat muka, dekat iris mata tu ada macam satu kulit berkedut-kedut. Itu apa? Toksin dalam badan banyak. Sebab dia terdedah dengan rokok kat keliling dia, asap rokok, macam-macam. Ha, tu saya sanggup bayar. Sebab apa? Untuk ilmu. Hadir di tempat-tempat yang baik. Hari ni kita datang dan saya difahamkan ini adalah rekod ceramah teramai sekali orang datang. Terima kasih banyak. Saya kira tak, saya kira tak pernah ni kehadiran sampai 20 ribu macam ni. Gila betul. Yang lalu lalang kat jalan utama tu semua saya kira. Kan? Eh? Hadir peluang yang baik. Yang ketiga, yang kita kena jaga adalah kita naklah amanah. Bila kita nak buat ni besok amanah. Dengan pampasan kita ada tu amanah. Jangan ingat, ni duit aku. Belanjalah apa-apa aku nak. Tak, amanah betul-betul. Jaga. Sesuaikan dengan hak dia. Untuk anak kita, kita asingkan sikit. Jangan kita usik lah. Ini asingkan sikit untuk masa depan. Ini untuk simpanan, susun. Tak salah untuk guna duit ni pergi bercuti, tak salah. Antara tempat boleh pergi bercuti, bulan 2 dengan Samsudewat. Pergi ke mana? Kapadokia, Turkiye. Kenapa bulan 2? Sebab bulan 2 tu musim seleji. Snow. Ha, manalah tahu, saya pun tak apa nak cerita banyak sebab saya sendiri pun first time pergi. First time, saya tak pernah pergi Turki lagi. Ha, kan? Ha, jadi Turki first time ever, tak pernah berlaku dalam sejarah negara Turki, Samsudebat sampai. Sebab dia first time pergi. Kan? Betul. Itu sebab saya kata tadi, kita susun amanah tu, susun elok-elok, dan bila kita dah susun amanah tu, jaga amanah. Sebab kita kena faham, keadaan sekarang ni bukannya makin senang, makin susah. Maknanya semakin mencabar. Dekat luar sana, harga rumah makin tinggi, apa semua makin tinggi, harga barang makin tinggi. Ada kawan saya, sebelum PKP dia dah plan nak buat rumah, harga plan dia nak buat banglo tu dengan harga RM245,000, dia punya plan dia. Akhirnya bila dia siap rumah tu, 1.8 juta. Sebab harga dia melambung, kos dia naik masa ke semasa. Lepas tu syarikat hardware tu dah tak bagi lagi, dah berhutang, tak boleh, mesti bayar cash, beli-beli barang. Jadi harga barang jangan cakap lah. Jadi semua kena ada modal yang besar. Tak ada duit memang susah. Beli rumah pun kita tengok takut. Bawa anak kita pergi tengok. Kau tengok tu saya buat rumah tu. Hanya. Hanya pun tu aku tak faham tu. Hanya 800 ribu. Hilang akal ke apa? Hanya penyuduh bilangan tak sesuai. Ya, tu buat kata tadi. Mana kata kita kena jaga amanah. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan kita tamak. Kongsi tak apa. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Orang perempuan ni, satu je masalah dia. Dia tak mencuri, dia tak membunuh. Tapi satu perkara, dia tak buang sangka buruk. Maksud saya, jangan tamak. Kongsi tak apa. Benda-benda baik, share. Kalau ada maklumat yang baik dalam ceramah hari ini, kongsi dengan yang lain. Kalau ada makanan di luar sana rasa tak habis, makan seorang, share dengan kawan. Itu maksud saya. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ya. Apa masalah? Orang lelaki relax. Tak adalah, eh. Betul. Jangan sangka buruk kat suami. Ini lambat balik ni, jangan-jangan. Ha. Suami kalau lambat balik, pakai pula baju jubah color merun. Kopiah putih. Maknanya berzikir dia. Tu ini lambat balik. Kan?
pakai pula serba putih. Mana tak lama nak pergi umrah dengan duit pampasan. Macam tu. Janganlah kita apa, sangka buruk. Yang tadi saya kata tadi, segemuk-gemuk ikan ada tulang, sekurus-kurus ikan ada isinya, sebaik-baik manusia ada kelemahannya, seburuk-buruk manusia ada kebaikannya. Kalau kita pilih tengok kebaikan, kita akan jumpa. Kalau kita pilih tengok keburukan pun, kita akan jumpa. So pilihlah mana yang kita nak tengok. Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Kita jangan sombong, merendah diri, itu paling senang sekali. Sebab Samsul Debat tu terang saya cakap, kalaulah tim saya demand mesti bayar banyak ni, mesti bayar banyak ni, saya akan marah tim saya tu. Tak ada, saya tak pernah buat macam tu. Kalau ada masalah, beritahu kami, bajet kami banyak ni, beritahu je, tu terang. Kita akan cuba sesuaikan tarikh dan masa, kebetulan kita ke sana, kita akan pergikan sekali. Tu je. Yang jadi masalah tu, ada orang demand. Ada orang yang demand bagi pihak Samsul Debat kadang-kadang. Ada. Ada satu tempat tu, dia booking ceramah untuk saya, 5 tempat di Terengganu tu, 5 tempat. Dia janji kat saya 5 tempat, 5,000. Saya kata okey lah, saya pergi 5 tempat. So mana kita faham lah, 1 tempat 1,000. Rupa-rupanya dia dapat total 15,000. Sampai kat saya 5,000 je, mana 10,000 dia dapat. Dia lagi banyak daripada saya. Dia cakap kat siap tempat tu 3,000. Dia cakap tak boleh kurang lah, buat macam mana, macam tu lah Samsul Debat minta. Dia jual nama saya. Itulah keadaan dia hari ni. Itu sebab saya kata tadi, macam mana pun jangan sombong. Nak belagak dengan apa? Samsul Debat. Berapa lama jadi Samsul Debat juga? Nak belagak sangat. Lagi 2-3 tahun ada Samsul Debat, Samsul Debat, Debuk, semua ada. Kita tengok penceramah berapa ramai yang dulu top-top, tiba-tiba dah makin lama dah tak ada. Lepas tu Samsul Debat. Tak lama Samsul Debat pun tak ada dah. Ada yang lain ni. Saya sendiri pun tak sanggup tengok muka saya dalam TikTok. Orang crop. Satu tu nak pula ada logo, ada watermark tu kan. Dia tutup, dia letak gambar. Tiba-tiba burung-burung je terbang kat kepala aku tu. Kan? Nak buat macam mana? Sampai masa dia. Kita takkan selama-lamanya kat atas. Macam tu juga, macam penyanyi. Dulu suara dia sedap. Fuh, gila lah. Menyanyi, dia kau tarik note sampai ke langit. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri tak boleh nyanyi. Dulu dia berlakon jadi hero, sekarang watak dia jadi bapak, jadi datuk dah. Dulu jadi heroin dalam majalah URTV, muka surat tengah, jadi poster muka dia. Sekarang berlakon jadi bibik, siap cakap Indon ni. Nak cakap apa? Zaman nak berubah, nak sombong apa? Tak usah sombong-sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je nak dengki dengan orang. Dengki apa maksudnya? Dengki apa maksudnya? Tak boleh tengok online lebih, tak boleh tengok online senang. Simple aja dengki ni. Dengki ni, kalau saya bagi maksud ni, insyaAllah yang lain semua tak nak dengki dah. Dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Untunglah kau, pampasan kau tinggi weh. Dengki lah tu. Alhamdulillah, syukur ya, kau kerja lama, kau dapat lebih. Tahniah. Jaga elok-elok, manfaatkan baik-baik macam ni Samsul Debat cakap tu. Sama cakap baik-baik kan bagus. Kata Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, kalau orang lain dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dengar-dengar dia dapat pergi haji tau ni, dengar tu. Macam tu je. Makna dengki dah ada. Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu. Tapi kalau dengar-dengar bos kita dapat pergi haji, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Tapi kalau sepatutnya dengar-dengar bos kita dapat pergi haji, ya ke, ya Allah, aku nak jumpa dia lah bos. Tahniah tau bos, tahniah bos dapat pergi. Bos nanti jangan lupa doakan saya tu, saya pun nak pergi juga. Boleh, tak masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi? Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah tak, kalau tak ada apa-apa arah melintang, boleh pergi pada tahun 2148. Tiga kali mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup. Nah, belum. Mati balik. Nah, tiga kali. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Dengar tu. Semalam ada 5 orang dengar. Yelah, termasuk dia kot. Tak rasa apa. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu. Confirm degi. Tapi yang patutnya apa? Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat, ya kau nak jumpa. Ya, apa hal kalau minta tolong senang, minta tolong dia je. Macam tu. Dengar-dengar kawan kita dapat beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu, confirm dengki.
Dengar kawan kita beli kereta baru je ke? Ya Allah, belilah tumpang kereta. Dia rajin tumpangkan orang naik kereta dia weh. Tambah isi minyak, bawa tidur. Nampak happy. Dengar-dengar anak dia lepas semua A peksa. Yalah, semalam pun kementerian umur 20,000. Bukan bukan dia seorang lah. Tak rasa apa. Dengar-dengar anak dia lepas semua A, macam mana dia seorang pandai. Confirm degi. Yang dia dengar anak-anak pas semua, eh alhamdulillah ada juga budak-budak pandai kat tempat kita ni ya. Ha. Kau dengar tak cerita yang Abang Haji tu? Abang Haji mana? Yang umur 85 tahun lah. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kan dia selama ni hidup seorang, kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia usia 25? Weh, ha. Suami 85, isteri 25, tak terangkat kening. Semua cakap alhamdulillah dia dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan bagus. Ni mulut tercepat. Ah, malam pertama mati tu. Cuba. Cuba elok sikit. Cepat aja mulut tu. Kalau kau tak puas hati sangat, kau tanya budak perempuan tu. Dia ni nak tanya sikit. Apa kau suka sangat orang makan dengan Abang Haji tu? Macam mana senang cakap eh? Pertama Abang Haji ni rajin bergurau. Lepas tu kita orang ni mesra-mesra. Lepas tu kita makan bersuap tau. Walaupun kadang-kadang adalah kadang-kadang sikit-sikit masalah teknikal. Eh, kenapa pula? Bila kadang makan bersuap tu, abang itu telinga. Dia tak pasal. Dia tak pasal. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak, tak terangkan nak balas apa. Kan? Cuba kita sangka baik. Simple. Jangan dengki-dengki. Seterusnya, percaya pada hikmah saya dah sebut tadi. Seterusnya kena ada bertanggungjawab. Kita dah jadi macam ni, tak apa. Cerita kita kena berhenti ni, tak berhenti dah tahu lama dah. Berbulan-bulan lepas dah tahu dan moment dia dah nak sampai dah. So tanggungjawab tak tindakan ni, apa aku nak buat untuk jaga keluarga aku? Apa langkah seterusnya? What is my next move? Wah, tu kita akan buat. Kan? Cakap senang lah ustaz. Ustaz tak kena. Tak kena apa aja. Ngeden pun sama. Tak ada kojo berapa lama. Kan? Kalau orang panggil ceramah, tengah-tengah ceramah, adalah ada time tak ada ceramah, okey je. Nak buat macam mana? Kan? Yang penting beringat. Duit yang kita ada, saya kata pampasan tadi, walaupun sikit, mesti ada simpanan. Kena ada. Kena ada simpanan berawas namanya. Kalau tiba-tiba ada emergency ke apa, dah ada dah. Mana kita nak ambil? Dan pada masa yang sama, kita bekerja, bekerja, bekerja lagi. Ada peluang kerja, percaya rezeki Tuhan tu luas. Jangan bergantung pada manusia. Barang siapa yang bergantung pada manusia, dia akan kecewa. Harap-harap dia boleh tolong akulah. Harap-harap dia, dia. Bukan dia, tu. Yang akan tolong kita. Okay? So, apa yang kita kena ada? Cepatlah bertindak. Cepat bertindak, jangan tunggu-tunggu lagi. Eh, cepat bertindak. Eh? Kemudian profesional, jangan campur aduk peribadi. Jangan ni sentimen-sentimen ni, keluarga ni apa semua, tak. Kita ni nak kerja ni profesional kerja. Jangan kira aku nak kerja yang senang-senang, nak apa semua, tak. Mana yang rasa sesuai dengan kemampuan kita, selagi boleh kerja, kerjalah. Kan apa yang Nabi pun pesan, bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup 1,000 tahun dan beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok. Bila pesan lah tu? Buat. Saya pun fikir dah saya boleh ceramah 2-3 tahun je lagi. Saya sekarang ni terlibat dengan syarikat travel umrah, tapi saya tak terikat. Setiap kali saya pergi, saya akan pergi dengan syarikat travel yang berbeza. Kenapa? Sebab saya tak nak mereka memanipulasi gambar saya. Sebab banyak sangat syarikat travel, bila kita sign agreement dengan dia setahun, trip yang kita tak pergi pun dia cakap dengan orang kita pergi. Orang pun sign lah, oh, nak pergi dengan sesebat ni, nak pergi sesebat ni. Tengok, oh sesebat last minute, tak apa pergilah. Dia jadual dia penuh. Sebenarnya dah tahu dah saya tak pergi. Tu yang saya tak nak. Tu setiap kali saya pergi dengan syarikat berbeza-beza. Bulan 12 ni pun saya pergi dengan syarikat yang berbeza. Sebab saya kata, simple je. Kita decide hidup kita ni. Okay? Kita decide hidup kita ni. Mantapkan pengetahuan kita. Mana patut belajar, masuk kelas, masuk kursus, ambil kos tertentu, pergi ambil. Ya, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Cari ilmu. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Ya, sudah resam orang tak berilmu. Ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus dibuat titi, kena lanyak je.
Tu sebabnya. Fikir betul-betul. Orang lain bergelang tangan, kita seorang aja bergelang kaki. Kan? Orang lain dah dah cakap jangan, kita tetap mengikut hati. Jangan, sabar, tenang, relax. Ada jalannya, insya-Allah. Jumpa orang yang betul, berkawan dengan kawan-kawan yang betul. Yang rekod dia memang biasanya memang nak sama-sama berjaya dengan orang. Berapa ramai orang, dia macam ibarat belon. Ada orang ibarat belon, kawan-kawan kita ada yang ibarat belon. Belon ni macam mana? Dia nak ni tiup 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 tiup, bila dia dah penuh dapat apa dia nak, dia terbang tinggalkan kita. Jangan. Cari kawan-kawan yang betul-betul, yang kita kenal dia, hati budi dia kita tahu, dia memang nak sama-sama dengan kita. Hati-hati, kita ni tengah ada duit pampasan ni, Allahuakbar, masa ni lah macam semut dengan gula. Semua datang, tak apa aku nak tolong kau, aku kalau boleh tak nak kau apa kan, rugi kalau kau tak laburkan duit kau apa semua. Percaya cakap saya, berita you all ni hilang kerja dengan pampasan ni, ramai yang kat luar dah dengar lah, kawan-kawan kita dah dengar, dia akan datang, eh betul aku dengar kau tak ada kerja ni, aku kat apalah, aku kalau boleh tak nak kaya seorang-seorang. Hakikat ni yang cakap tu belum kaya lagi. Hati-hati, hati-hati ni, kena buat betul-betul. Iltizam, buat yang terbaik, organize strategi dan perbetulkan niat kita. Perbetulkan niat kita. Niat kita adalah untuk kerana Allah, ataupun niat kita adalah kerana untuk menjaga keluarga kita agar terus survive. Tu niat kita, tu niat yang baik sebenarnya. Kena pula ada yang masih lagi menjaga kedua ibu bapa dia, minta-minta Tuhan murahkan rezeki supaya aku boleh terus jaga mak ayah aku. Minta doa mak ayah, minta mak ayah doakan kita agar kita terus kuat, kita terus tabah, kita boleh terus jaga keluarga kita. Okey? Boleh ke tak boleh? Boleh. Ingat, sebenarnya bukan kaya ataupun miskin yang jadi ukuran. Itu sebab Prophet Muhammad beritahu anak-anak Adam ni, kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi dia juga beritahu, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Carilah yang halal. Jangan tipu-tipu orang. Jangan join-join skema. Jangan. Yang ketiga, dia juga pesan, Nabi pesan apa? Tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Maknanya memberi itu lebih baik pada menerima. Percaya cakap saya. Bila kita bekerja, contoh berniaga, kita nak bagi rasa makanan yang terbaik pada orang. Itu nak memberi itu. Tentang bayaran, hari ini untung, masuk okay. Saya ingat saya kerja dulu, waktu saya lepas diploma, saya ikut sahabat-sahabat saya untuk buat sales. Saya jadi sales marketing officer. Saya bersama dengan ada satu syarikat namanya British Berkefield yang Berhad. Dalam 8 orang yang buat sales ni, 7 orang yang berbangsa Cina, saya seorang bangsa Melayu. Entah macam mana, setiap hari bila saya makan masa tu dekat Ipoh. Setiap hari kalau pergi buat bisnes, kita orang memang buat jualan barangan ni daripada 10 pagi sampai 10 malam. Setiap hari 10 pagi 10 malam, 10 pagi 10 malam. Dan saya ni yang Melayu ni sama Cina sekali dengan Cina. Tapi bila malam waktu makan, yang Cina-Cina ni, yang 9 orang ni akan ikut saya sebab kesian kat saya ni Melayu Islam, pergi makan kat kedai mamak. Ada yang bengkak leher ni sebab hari-hari kari. Dia dah tak biasa kan, yang Cina-Cina ni tak biasa. Haiya, sudah lama tak makan ibau. Dia dah lama tak makan bab satu. Babi lah aku tak faham, payah sangat lah. Aku cover dia elok, kau tanya lagi, tanya lagi. Kan, dia tak adalah, dia ada setengah tu dia memang dia tak boleh, dia hari-hari dia nak makan kan, dia nak makan. Kita apalah, saya pun mengalah, tak apalah, kita saya bungkus makanan saya, kita makan kat restoran Cina. Bila makan kat restoran Cina ni, saya pun bungkus, dia orang order macam-macam. Cina ni sahabat-sahabat, tanyalah kawan-kawan kita bahasa Cina, kalau dia makan kat luar tu macam kenduri hari-hari. Dia makan lauk banyak, saya tengok bau dia pun tak tahan, sedap bau dia. Ada satu tu saya ingat sotong masak kicap. Tu sotong masak kicap, bukan-bukan, ini lompat-lompat, sawah punya lompat. Katak sawah. Kambang tokak dan macam tu. Saya pun tak apalah, tapi dia orang dah biasa makan, sedap lah kot. Macam canggan garing, canggan tarik tu macam tu kan, saya tengok kan. Tapi saya order air, dekat satu hari tu saya order air. Saya minta air Milo ais. Saya terkejut bila sampai Milo ais tu. Satu benda saya belajar lah, bab memberi ni kan. Dia beri Milo ais, bila saya minum, ini bukan Milo ais ni, ini coklat ais. Faham tak maksud saya? Maknanya pekat betul Milo dia. Saya tanya, eh Tokay,
You tak rugi ke macam ni you buat Milo je kat sana? Eh bos, dia kata, dia panggil bos. Hari ni ah, you rugi, esok beri untung. Hari ni untung, esok mungkin rugi. Tapi satu kali you hilang customer ah, sampai bila-bila dia tak datang lagi tau. Maknanya dia tetap pentingkan servis. Nampak tak? Layanan ni pada orang, kita memberi, memberi lebih baik daripada menerima. Dalam hidup kita memberi, memberi. Aku nak beri pada anak aku. Itu sebab seorang ibu boleh bahagia hidup dia sampai ke akhir hayat. Sebab dia banyak memberi daripada kecil. Seorang ibu boleh tipu anak dia. Ibu ni susah ni, baru lepas hilang kerja ni. Duit yang selama pasal tu simpan ni, dia simpan semua. Memang dia susah sebab dia simpan semua. Satu sen pun tak nak belanja. Susah sangat dah ibu kau ni. Goreng hari-hari makan nasi, lauk lato-lato. Has nasi, lauk lato-lato. Telur. Aku guna bahasa saintifik. Kan? Bagi anak makan, makan. Tak ada anak pun, kita bila kecil, tak ada anak pun pernah tanya mak dia, mak tak makan ke? Tak tanya. Waktu kecil, mana dia tanya? Sudahnya kita baru dah tua, dah besar, kita perasan. Haalah, kita makan. Mak basuh, mak apa, mak minum. Mak kita tak makan pun sebab nak bagi kita makan. Tapi akhirnya, semua berebut-rebut hargai mak dia. Sebab mak ni daripada kecil memberi, memberi, memberi. Mak yang susah hidupnya macam mana? Cubalah kau kerja besok tak bagi duit kat aku. Ha, itu mak tu susah hidup dia. Betul. Dia fikir apa dia tak dapat aja. Hidup dia, aku ni tak dapat ni, aku ni tak dapat ni, aku tak dapat ni. Memang tak akan bahagia. Saya semenjak jadi isteri bang, saya tak pernah sekali pun merasa pakai gelang. Tengok bini orang tu. Gelang sampai ke bahu. Tak boleh gerak dalam tangannya. Saya apa? Dapat apa bang? Dapat apa? Kalau kita fikir macam tu susah. Hargailah. Walaupun kita nampak simple je. Lemon tanpa gula. Tapi kena appreciate. Hargai. Saya bukan minta air lemon ni time saya ceramah. Dah sudah ceramah kalah bagi. Tapi saya cakap terima kasih kerana bersedia untuk itu. Betul. Hargai. Eh? Dan begitu juga dalam hidup kita ni, kalau kita nak cari bahagia, kita kena ingat bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada. Kalau fikir apa kita ada, ni tak ada, tu tak ada, tu tak ada, ni tak ada. Kan? Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada. Ingat saya cakap ni. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itulah isteri aku yang aku ada, hargai. Itulah anak yang aku ada, hargai. Itulah suami yang aku ada, hargai. Dan Nabi Muhammad sebut apa? Manusia yang paling kaya lah, boleh kaya punya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi bersyukurlah. Saya doakan yang ada di dalam dewan ini dan dewan sebelah dan keseluruhan yang tak sempat hadir. Saya doakan warga Panasonic yang bakal kehilangan kerja ini akan digantikan dengan yang lebih baik lagi. Saya doakan segala wang yang dia ada sebagai pampasan ini dimanfaatkan melipat kali ganda bercambah biak supaya menghadapi kehidupan yang lebih tenang dan gembira di masa akan datang. Amin. Saya doakan dipermudahkan segala urusan dalam mencari kerja, dalam menjalankan apa juga usaha. Amin. Supaya dia menjadi lebih senang daripada keadaan sebelumnya. Amin. Saya doakan dipermudahkan urusan, diberikan kekuatan agar terus tabah dan kuat menghadapi segala dugaan dan cabaran yang mendatang. Amin. Dan begitu juga saya doakan, mudah-mudahan kita berkesempatan untuk bertemu lagi di dalam sesi-sesi yang akan datang. Amin. Tak kisahlah nama dia mana tu, Nasaponik yang nama dia lepas ni. Kan? Saya doakan mudah-mudahan semua berjaya. Saya doakan mudah-mudahan semua dimurahkan rezeki, diberikan keberkatan, diberikan segala kebaikan, dipanjangkan umur dengan segala kebaikan, dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Saya nampak cara pandang tu dah tenung tepat.
Itu tanda-tanda kalau saya teruskan ceramah saya, berkemungkinan saya mengundang kepada malapetaka dan huru-hara. Ya. Dan saya rasa seronok hari ini saya berpeluang bergambar dengan grup ni, grup yang terhebat yang ada kat depan saya ni hari ini. InsyaAllah. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Barang kerja apa, buah keras barang dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tapi sayang hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Ya. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak tuan-tuan dan perempuan semua menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja pada saya. Itu pun dah